Mari kita arahkan hati kita. Tuhan Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah kumpulkan kami bersama, Tuhan. Puji syukur Tuhan kami ucapkan, Tuhan, atas berkat-berkat-Mu Tuhan sampai hari ini. Bapa-Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Kau yang mampukan kami, Kau yang pulihkan kami Tuhan, Kau Allah yang memberkati kami Tuhan semua. Kami percaya Tuhan, hanya Roh-Mu saja Tuhan yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, roh-roh atau kuasa jahat Tuhan yang ini mengganggu Tuhan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, amin. Berdiri sekarang. Seumur hidupku memuji-Mu.
kepada Tuhan kita Allah yang El Shaddai Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kau Allah yang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita yang sanggup memulihkan, memberkati kita. Haleluya. Kalau kita mau mengikut Yesus, itulah bahwa kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Amin. Mari kita terus mengikut Yesus. Amin. Karena kita mengikut Yesus itu indah, saudara-saudara. Amin. Mengikut Yesus. Maaf saudara, kita mesti yang ini ya, yang gembira ya, karena ini musiknya walaupun lagunya lama tapi harus riang. Amin. 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 Oke, sekali lagi. Nah.
Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita punya fasilitas yang luar biasa. Kita bisa menyembah Sang Pencipta kita. Dan itulah, untuk itulah kita hidup, saudara ya. Melalui aktivitas kita, melalui apa saja yang kita buat, tujuannya satu, hanya untuk menyembah Tuhan. Pengumuman, saudara, Rabu seperti biasa jam 7.30 kita berdoa di tempat ini. Dan Sabtu ini kita kelompok sel di tempat ini, saudara ya. Hari ini kita dilayani oleh Pak Yopi Ratu yang jauh-jauh datang dari Bandung, saudara. Jakarta masih terlalu dekat, ini Bandung, saudara. Masih nambah 3 jam lagi. Mungkin beberapa ada yang belum tahu Pak Yopi. Ya, Pak Yopi seorang yang sangat rindu untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun. Sampai ke Australia, tapi yang lebih fokus beliau bekerja di pelosok-pelosok, saudara ya, menerjemahkan Alkitab kita ke bahasa-bahasa daerah yang belum bisa dijangkau oleh bahasa Indonesia, saudara. Itu sebabnya gereja kita juga mensupport pelayanan Pak Yopi, saudara. Kalau kesana kan nggak mungkin ya. Ada yang bilang, aduh saya pengen pelayanan di sana, tapi begitu bau-bau dikit sudah nggak bisa naik bus, sudah nggak bisa terima lagi, saudara. Sudah terlalu bersih di Australia. Sebabnya kita support melalui dana-dana yang ada, saudara. Puji Tuhan. Tanggal 21 Mei ya, kita Philadelphia cecakan mantu. Ya kita doakan mulai dari sekarang, saudara, karena kalau kita tidak doa, roh-roh lain itu juga ikut ambil bagian, saudara. Jadi 21 Mei akan diadakan nanti pernikahan yang kudus saudari Kelly dengan Chris. Jadi kita akan mengadakan rapat, bukan minggu ini tapi minggu depan. Saya adakan panitia kecil lah supaya bagus, karena ada orang-orang yang belum terima Tuhan yang akan diundang oleh Kelly, orang-orang dari agama Muslim. Jadi kita siap, bukan saja siap jasmani, tapi lebih lagi kita siap rohani, ya, siap berperang, saudara, supaya bisa memenangkan jiwa-jiwa yang akan dijangkau oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita akan bawa persembahan kita. Saya minta Pak Billy tolong. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan akan segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Keajaiban demi keajaiban Tuhan kami alami Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kami bekerja, dan kami mendapatkan Tuhan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan Tuhan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berkati bagi hidup kami Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakan persembahan ini di hadapan Tuhan, supaya persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di kota Campbelltown ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan ini Tuhan, Engkau berkati dengan limpah Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan Tuhan berkat yang berlimpah-limpah dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oh,
biasa baik buat kami. Berkati setiap kami Tuhan pada pagi ini dan berbicara kami hambamu dan kami semua yang hadir di ruangan ini. Dan biarlah rohmu sendiri yang berbicara, mengambil alih setiap kata ucapan, sehingga hanya engkau yang dimuliakan, engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami pada pagi ini dalam nama